Solot lagi. Motor ganteng, kilometer masih 7.000, tahunnya 2019. Prosesnya cepat. Cepat ya? Iya, iya. Secepat kilat. Iya, cepat. Nah, dari tahun 2017 ya, suka motor gini. Dari segi apanya suka? Klasik. Klasik, bro. I wake up to the sound, so the silence that allows for my mind to run around, with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told, when my back is to the world that was smiling when I turned. Ingat para motor, mencoba jalan ke mana. Alhamdulillah berkat vlog-vlog ini makin lama makin dipercaya, makin dikenal sama banyak customer, khususnya customer cerdas, customer online yang sudah mempercayakan pilihan motornya via online karena mungkin dia tahu kualitas, tahu kinerja para motor, tahu pengiriman kemana saja. Jadi berkat vlog tiap hari itu nggak ada bosan-bosannya. Terus mencoba, setiap ada kegiatan, tiap hari itu ada ter-DP, ada pembelian, dan juga ada update harga mingguan. Jadi hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap di-review, itu nanti ada setiap hari Sabtu atau Minggu. Nanti kita terakan untuk tahunnya berapa, harganya berapa, dan juga kalau ingin tahu di IG juga ada Instagram katalog para motor, di situ juga lengkap. Dan juga untuk dulur-dulur yang sudah mempercayakan pilihannya di para motor, terima kasih banyak ya. Dan ini salah satu video para motor mengenai apa? Mengenai solot lagi. I wake up to the sound, so the silence that allows for my mind to run around, with my ear up to the ground. I'm searching to be. Kawasaki W175 Cafe Limited Edition, nopolnya P Banyuwangi. Ini lari ke kota Mojokerto, Gresik, Kedamaian, mohon maaf, daerah Gresik. Salah satu pecinta motor klasik, mungkin tahu kualitas, tahu kinerja, jadi nggak pakai lama. Kemarin habis diproses sama finance ini, Pak Saryanto, Pak. Pak Saryanto, apa kabar, Pak? Sehat. Alhamdulillah, sehat itu mahal, Pak ya. Iya. Pak Saryanto, kemarin ini kan sampean pengambilnya kredit ya, proses ribet atau gimana, Pak? Proses itu. Prosesnya cepat. Cepat ya? Iya. Secepat kilat. Iya, cepat. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Habis proses langsung suruh ambil, berhubung sampean lagi sibuk repot ya. Iya. Gitu. Pak Saryanto sendiri emang asal usul info dari mana, Pak? Kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja itu, awal mula info dari mana? Awal mula pas pertama kesini loh, info pas dari mana? Pas jalan-jalan atau gimana, Pak? Ya, pas jalan-jalan. Oh, apa sempat ke showroom sini juga dulu ya? Ya, pernah. Pernah kesini nyarikan anak itu ya? Iya. Kawasaki Ninja 250. Ninja 250. Ambil ini buat siapa? Sendiri apa? Buat sendiri. Ya Pak, kok pilihnya harus yang gini, Pak? Yang W175 motif gini emang suka dari kapan sama motor kayak gini tuh? Suka 2017. Dari tahun 2017 iya. Ya suka motor gini. Dari segi apanya suka ya sama kok pilih yang gini tuh? Klasik. Klasik, Bro. Klasik. Mantap, klasik.
Iya Pak. Ini kemarin udah di test drive apa belum? Dicoba sudah apa belum? Sudah. Gimana naikannya Pak? Enak. Enak banget ya, sesuai ekspektasi sampai. Iya. Iya. Jadi sesuai, dan juga ini kemarin sama sang istri Pak kesini ya. Iya. Sempat pilih yang merah, berhubung istri cari yang warna grey. Oke, manut ya Pak ya. Iya. Kayak iya. Gitu. Biar adem kayak gini. Ya Pak. Apa bisa disapa sedikit Pak koncone dulure sing ono nang Gresik nang golek Kawasaki Ninja, bisa diajak ke par motor monggo sampean sapa Pak? Iya iya iya. Sampean sapa koncone? Kanca-kanca dulur-dulur podo nang parhan motor sini. Parhan motor kalau mau cari Kawasaki Ninja ya. Kalau cari Kawasaki Ninja. Nah, siap-siap kalau ada temene yang mau cari sampean konfirmasi Pak sampean ajak sini. Oke ya. Oke. Ya Pak, di sini bukan motor bodong, ini buktinya ada STNK, BPKP sudah dibawa orang Venen. Jadi besok sampean kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, mau jual lagi, jangan kemana-mana, tetap ke parhan motor ya. Oke. Kayak gitu kinerja parhan motor. Dan juga untuk dulur-dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, pembeliannya itu harus cash. Nanti yang pasti di paket ada asuransi, dan di parhan motor ada garansi. Termasuk motor Pak Saryanto ini ada garansi 1 bulan ya. Nanti kalau ada apa-apa sama tinggal konfirmasi ya, ya ini ya, ya. Untuk STNK BPKB di bawah Finance. Dan setiap pembelian di sini itu dapat divestir kayak gini Pak ya. Jadi ini salah satu gift dari parhan motor yang kemarin dibuat giveaway untuk subscriber ya dari YouTube. Makanya dukung terus channel parhan motor, nanti hasil semakin maksimal, giftnya semakin menarik. Dan terima kasih untuk dulur yang sudah beli online, yang sudah mempercayakan pilihan motornya, dan juga yang sudah dukung channel parhan motor dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan sampai diberi kesehatan, banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini salah satu gift setiap pembelian ini di parhan motor untuk Pak Saryanto ya. Iya, makasih. Ya Pak Saryanto, untuk motor ini yang pastinya tipenya itu Pak ya, untuk tipe yang cafe ini. Iya, iya. Yang cafe yang limit warna grey, motor ganteng, kilometer masih 7000, tahunnya 2019. Iya. Jadi motor impian sampean sejak 2017 kemarin ya. Jadi motor hedon, motor klasik, motor antik, alhamdulillah sudah terwujud. Semoga barokah Pak ya, tak jual ke sampean. Amin. Hati-hati di jalan, nanti salam ke ibu. Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, review parhan motor mengenai solot lagi. W175 Cafe lari ke kota Budak Gresik. Salam hangat untuk pecinta Kawasaki, subscriber, anak rantau, komunitas Mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sama semua diberkahi banyak rezeki berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around, with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told, when my back is to